Oke, berjumpa lagi dengan Satya Adi Daihatsu Channel. Nah, sekarang bagaimana cara membuat bunyi pada saat remote alarm kita tekan itu menghilang? Nah, ini adalah bunyi dari sound alarmnya. Nah, caranya mudah. Indikatornya yang pertama adalah ada LED di dashboard. Nah, LED ini berfungsi untuk menunjukkan indikator alarm itu dia standby silent atau unsilent. Nah, pada saat dia posisi lampunya ini mati, berarti dia bunyi atau beep. Nah, untuk cara silentnya mudah. Kita lihat pada kunci kontak. Nah, kita pakai kunci kontak dengan cara ACC on 3 kali, kita tahan di on. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita tunggu sampai lampu LED-nya ini nyala. Nah, setelah nyala, kita coba. Nah, ini sudah bisa lock unlock dengan atau tanpa bunyi beep ataupun lampu sen nyala. Nah, kemudian cara untuk dia unsilent sama, 3 kali posisi ACC on dan kita tahan di on. 1, 2, 3. Nah, sampai kita tunggu dia posisi lampu LED-nya mati. Nah, kita coba lagi. Nah, ini dia unsilent. Itu saja. Terima kasih.